Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Dah Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan isu berkenaan Huawei dan Amerika Syarikat. Ini, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat kini boleh kembali berurus niaga dengan Huawei. Kenyataan ini diberikan di dalam sebuah sidang media bersama Presiden Xi Jinping di persidangan G20 lepas. Walau bagaimanapun, sekatan yang ditarik hanyalah melibatkan perkakasan dan perisian yang tidak boleh digunakan untuk mengugat keselamatan Amerika. Bukan itu sahaja, mereka turut membincangkan mengenai tarif ke atas barangan yang diimport serta bersetuju untuk tidak mengenakan tarif ke atas China buat masa ini. Xiaomi minggu ini telah melancarkan beberapa telefon pintar baru. Antara peranti yang dilancarkan termasuk Xiaomi Redmi 7A yang hadir dengan skrin 5.45 inci HD, dijana chip Snapdragon 439, memori 2GB RAM, storan 32GB serta bateri sebesar 4000mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang 12MP, manakala 5MP untuk rakaman swafoto. Ia kini dijual pada harga RM459. Selain itu, Xiaomi turut memperkenalkan siri telefon pintar terbaru mereka, iaitu Xiaomi Mi CC9. Di bawah siri ini, ia menampilkan Xiaomi Mi CC9, Mi CC9e serta Mi CC9 Mate 2 Edition. Untuk Xiaomi Mi CC9, ia hadir dengan skrin 6.39 inci AMOLED dan unchip Snapdragon 710, memori sehingga 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Sementara Xiaomi Mi CC9e pula, ia dilengkapi dengan skrin 6.09 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 665, memori sehingga 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Untuk Xiaomi Mi CC9 Mate 2 Edition, peranti ini hadir dengan sistem pengoptimasian kamera khusus daripada Mate 2. Buat masa ini, ketika tiga peranti ini ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Pada minggu ini juga, Xiaomi turut melancarkan peranti edisi khas Redmi K20 yang dinamakan Redmi K20 Pro edisi Marvel Heroes. Ia menampilkan panel belakang mirip logo Iron Man bersama kerangka khas bertemakan edisi adiwira ini. Tidak ketinggalan juga, Realme X hadir dengan model edisi khas bersempena dengan filem Spider-Man Far From Home. Ia membawakan rekaan kerangka unit berwarna merah selain menyertakan tema khas yang mencerminkan kepada filem ini. Samsung minggu ini turut mengumumkan Samsung Galaxy Note 10 yang akan dijangka dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Menurut Samsung, Galaxy Note 10 Plus bakal hadir dengan skrin yang lebih besar serta mempunyai rekaan skrin Infinity O dengan kamera pada bahagian bawah skrin. Selain itu, Samsung Galaxy A80 bakal memasuki pasaran tempatan pada harga RM2,499. Ia membawakan rekaan kamera berputar, chip Snapdragon 730G dan bakal ditawarkan bermula 13 Julai ini. Vivo minggu ini hadir dengan Vivo iQOO Neo untuk pasaran China. Hadir dengan skrin 6.38 inci Super AMOLED FHD+, dijana chip Snapdragon 845, pilihan memori 6 atau 8GB RAM, storan dalaman sehingga 128GB serta bateri berkapasiti 4500mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan 3 kamera, gabungan 12, 8 dan 2MP manakala kamera hadapan 12MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai pelancaran peranti untuk pasaran tempatan. Mengenai Vivo lagi, Vivo Z1 Pro secara rasminya dilancarkan untuk pasaran India. Peranti ini hadir dengan skrin 6.53 inci FHD+, dijana dengan Snapdragon 712, hadir dengan 3 kamera utama 8, 16 dan 2MP serta bateri sebesar 5000mAh. Lenovo Z6 turut mula ditawarkan pada minggu ini dengan membawa skrin 6.39 inci OLED HDR10+, chip Snapdragon 730, sokongan Dolby Atmos dan bateri berkapasiti 4000mAh. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan. Seterusnya, Nubia Red Magic 3 versi 12GB RAM telah hadir untuk pasaran tempatan minggu ini. Ia menyertakan skrin 6.65 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 dan bateri 5000mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang peranti 48MP dan kamera swafoto 16MP. Di Malaysia, variasi 8GB RAM dengan storan 128GB dijual pada harga RM2,199. Manakala variasi 12GB RAM dengan storan 256GB pula ditawarkan pada harga RM2,799.
Siri kad grafik Nvidia GeForce RTX Super kini hadir dengan prestasi lebih berkuasa. Di bawah siri ini adalah Nvidia GeForce RTX 2080 Super, Nvidia GeForce RTX 2070 Super dan Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Kesemua kad grafik ini mempunyai jumlah teras dan kelajuan yang lebih tinggi berbanding kad grafik asal. Nvidia GeForce RTX 2070 Super dan RTX 2060 Super bakal dilancarkan pada 9 Julai kelak. Manakala Nvidia GeForce RTX 2080 Super akan tiba di pasaran pada 23 Julai. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Google dilihat sedang membangunkan satu fungsi baru yang dinamakan Fast Share. Ia membawakan fungsi perkongsian pantas antara peranti yang berdekatan termasuk iPhone, Chromebook dan jam tangan pintar. Buat masa ini, tarikh pelancaran sistem ini masih belum diketahui. Bukan itu sahaja, Google Maps turut hadir dengan ciri baru yang menunjukkan kelewatan sistem pengangkutan bas secara masa nyata dan tahap kesesakan di platform ketika di stesen kereta api. Kedua-dua fungsi ini sudah boleh digunakan pada aplikasi Android dan iOS bermula hari ini. Namun, ciri ini masih tidak diperkenalkan lagi di Malaysia buat masa ini. Selain itu, Spotify minggu ini mengumumkan akan menghentikan fungsi yang membenarkan artis memuat naik lagu sendiri bermula 30 Julai ini. Kesemua karya yang telah dimuat naik akan dipadam selepas tarikh tersebut. Bagi artis yang tidak berlabel, mereka perlu berurusan dengan rakan pengedar yang dilantik oleh Spotify untuk memuat naik karya yang dihasilkan. Dalam arena teknologi tempatan, Telekom Malaysia TM hadir dengan aplikasi baru mereka iaitu MyUnify. Melaluinya, pengguna dapat menguruskan hal berkaitan Unify termasuk membuat pembayaran atas talian, menerima notifikasi berkaitan akaun Unify selain mengetahui informasi berkenaan tawaran promosi dan banyak lagi. Pada minggu ini juga, TM hadir dengan penawaran identiti digital tersendiri yang dinamakan Digital Me. Menurut TM, sistem ini akan digunakan untuk perkhidmatan Unify selain dibuka untuk penawaran perkhidmatan yang lain. Akaun Digital Me juga akan diaktifkan secara automatik untuk pengguna sedia ada. Parlimen Malaysia kini hadir dengan sebuah kedai serba neka pintar niru tunai Simplicity. Kedai serba neka pintar ini dikuasakan oleh aplikasi Bingo Box. Bagi yang berminat, pengguna boleh memuat turun aplikasi tersebut kemudian mengimbas kod QR sebelum memasuki kedai berkenaan. Kedai serba neka ini beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Akhir sekali, Celcom hadir dengan rebat dan layanan khas untuk golongan OKU bermula minggu ini. Bagi individu yang melanggan pelan pasca bayar Celcom dan Xpax ataupun Celcom Home Wireless, mereka berpeluang menerima rebat RM10 seumur hidup. Jadi itu sahaja berita teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Adakah Malia untuk Amaz. Yosh!